Lagi-lagi TikTok menciptakan tren terbaru. Gue gak ngerti ini tren apa lagi. Yang jelas ini meresahkan. Udah pada nonton? Udah pada nonton? Udah ya, yang cengar-cengiri pasti udah nonton. Ya tapi emang ini tuh jadi mood buster para cowok banget gitu. Ya udahlah, pokoknya yang belum tahu tonton ya. Jangan kemana-mana dulu. Sebelum kita lanjut reaction, mau nyapa dulu dong para mimpi-mimpi tercinta, para mimpi-mimpi baik hati ya. Dan tidak sombong, rajin menabung. Ya bener gitu. Apa kabar semuanya? Yang jelas semoga selalu happy ya, selalu sehat. Karena sehat itu mahal cuy. Bukan hanya badan aja yang harus sehat, tapi pikiran pun harus sehat. Oh ya, jadi sekarang kita berada di season reaction. Jadi kalian jangan bertanya-tanya, kok beda sih videonya, kok tumben banget kayak begini. Biasanya yang gitu-gitu, sekarang kok yang begini. Ya, takut makin lebar ya. Langsung aja mulai reactionnya. Nah, ini mah baru lihat aja udah kenyang ya. Stop dulu boleh nggak? Ini baru satu video loh, masih ada video-video lainnya. Gimana? Jantung aman kan? Oke, next. Si Eneng baju putih nih, coba kita lihat ya, apakah dia lebih suhu atau ya udahlah, yuk mari. Gue bingung mau menjelaskannya kayak gimana, antara ngulek-mengulek atau ngebor-mengebor. Iya kali ya. Ya baru video kedua loh. Jangan ada yang senang-senang dulu nih. Oke, lanjut. Bisa gitu ya. Udah. Aduh, jadi gimana nih? Belum terbang kan? Oke, lanjut ya. Ini yang terakhir. Udah, cukup segini aja udah. Gak bahaya dah. Oke. Iya tahu ya, kalian jago ya Neng ya. Ini bisa jadi ini juga loh, referensi buat istri ya. Kalau misalkan menghadapi pak suami. Wow. Buat para istri coba deh dicek tuh di kolom komentarnya ya. Kali aja ada lakinya mampir komen di situ. Gak bahaya pak. Lebih bahaya dong ya. Oke, gak tau lah apapun trennya, gue hanya mengikuti yang terupdate aja gitu ya kan. Udahlah, kayaknya udah gak aman nih ya. Jantungnya udah pada dak-dik-duk, udah ada yang cenak-cenut. Nah, sekian aja reaction-nya. Pokoknya nonton terus konten-konten saya. Jangan lupa di like and subscribe. Sampai jumpa.